Okay guys, aku dah sampai rumah. So, untuk video pasal penerangan pasal muat tu, aku akan record esok lah. And then aku akan bermasuk kat dalam video ni. So, tonton sampai habis sebab hujung video ni aku akan masukkan apa itu muat. Muat ni macam mana, ada apa, semua tu aku akan kongsikan, okay? So, aku harap video... Okay guys, so macam yang semalam aku cakap tu, aku akan sambung video ni iaitu hari ni untuk bercerita mengenai exam muat. So first, aku tak nak panjang-panjangkan. So first, muat tu benda apa? So muat ni dalam bahasa panjang dia adalah Malaysia University Test, Malaysia University Examination Test, iaitu MUET, muat. So muat ni siapa yang layak untuk ambil exam muat ni? So orang-orang yang layak ambil exam muat ni adalah empat jenis orang ni yang aku rasa, bukan yang aku rasa, yang memang yang betul lah empat orang yang akan ambil punya muat ni. First budak STPM iaitu Form 6, second budak diploma, third budak matrikulasi, and last kali adalah budak foundation. Itu foundation ni budak yang belajar dekat UU jugalah, tapi dia set je dia belajar. Okey, anak empat-empat budak ni depa ni wajib ambil muat untuk depa pursue untuk sambung ijazah iaitu degree. Kalau depa tak mau sambung untuk ambil ijazah, so depa tak payah ambil muat. So benda tu macam itulah muat ni. Muat ni hanya untuk orang yang nak sambung ijazah. Kalau habis SPM nak ambil muat, memang tak boleh lah dek. Kena sambung dulu Form C ataupun diploma ataupun matrik ataupun foundation dulu. Okey, faham? Okey, so next, muat ni, muat ni dia ada kelulusan, and then dia diiktiraf oleh seluruh dunia. Dia ada MQA kot, tak silap aku tak ingat. Lepas tu muat ni dia ada lesen dia juga, tamat tempoh dia. So muat ni tamat tempoh dia selama 5 tahun. So kalau dalam 5 tahun hampa tak further hampa punya degree, so dia akan tamat tempoh, hampa akan kena ulang balik ambil muat ni. So better dalam masa 5 tahun, contoh 2020 dah habis diploma, so dalam 2020 tu tengah tahun tu dah settle dah muat apa semua tu, terus sambung degree. Okay, faham? Sebab lesen untuk muat ni selama 5 tahun saja dia mampu bertahan. Okay, so settle lepas tu. Okay, macam mana cara nak daftar muat? Okay, so cara nak daftar muat ni, first kali hampa kena beli nombor PIN. Nombor PIN ni adalah RM100, RM100 ke RM100 seri, 110 ke 100 tak, aku tak ingat. Tak silap aku 100 je kot. So kalau untuk budak diploma, dia macam cakap budak diploma, dia kena nak ambil muat ni, dia kena register sendiri, pergi beli nombor PIN sendiri, and then kena Google, tulis lah nak cara daftar muat. Sekejap dia keluar dia punya link, and then register je lah buat masuk nombor PIN tu. Kalau untuk budak STPM, budak matrik, aku tak tahu macam mana, tapi aku rasa kalau budak STPM, sebab aku biasa masuk STP jap, and then kalau nak ambil muat, cikgu mereka akan register sendiri kat mereka. Just mereka bayar duit nak beli nombor PIN tu, and then cikgu pihak sekolah lah akan uruskan untuk dia punya muat tu. Okay, so macam itulah cara daftar muat tu. Dia kena bayar RM100 untuk nombor PIN, and then register sendiri. So nanti ingatlah kalau password pun tu kena ingatlah. Tapi dia tak tanya pun password nanti kalau dalam exam tu semua tu. So yang tu basic untuk muat lah kan, cara nak daftar, siapa yang layak. Okay, next kita pi untuk pakaian, iaitu tata tertib semasa ingin menduduki muat. So macam biasa, macam masuk exam biasa juga, kena pakai pakaian sopan. Laki kalau boleh pakai kemeja, tie, kasut kasut kulit ke kasut yang tertutup and then slat-slat. And then perempuan pun macam biasa, tutup. Kalau Melayu pakai tudung, and then kalau non-Muslim pakai pakaian sopan je lah kan. Rambut pun kena bagi kemah apa semua tu. So macam aku, musim-musim corona ni memang ramai lah rambut panjang kan. So nak buat macam mana? Sebab aku punya exam ni, aku punya muat ni, pengawas semalam tu cakap dalam sejarah lah muat yang paling tertunggak paling lama. Sebab ikutkan aku habis 2020, so disebabkan coronavirus, habislah tahun ni 2021. Tak apa, syukur alhamdulillah lah. So pakaian dia sopan apa semua tu, and then tempat muat. Okay, so basically kalau bila apa register tu, dia akan minta apa, letak alamat muat apa. Contohnya kalau macam budak STP atau budak matrik, confirm dia akan ambil dekat dia punya sekolah tu lah kan. Kalau macam budak diploma pula, dia akan minta nak jawab muat ni dekat U hang ke, ataupun nak jawab exam muat ni dekat area kawasan rumah hang, dekat sekolah kawasan rumah hang lah. So macam tu lah, boleh pilih lah tempat apa nak letak kat mana. So better kalau belajar dekat U, ambil tempat nak ambil exam muat tu dekat U hang. So senang lah kan, tak payahlah pergi jauh semua tu kan. Okay, so tempat muat macam tu. And then keputusan muat. So bila hampa dah habis jawab exam tu, keputusan muat selalunya dia akan keluar dalam 2 bulan macam tu kot.
tapi aku buat research, dia cakap kat keputusan WAC ni nak senangkan kerja student, just check melalui online sahaja. Apa dia lah nak semakkan exam WAC tahun berapa, and then jadi keluar just buat masuk nombor IC apa and then submit, lepas tu dia keluar lah apa punya keputusan WAC. Oh, dia akan hantar email juga lah macam tu. Okay, tu settle bab benda basic WAC. So, sekarang kita akan masuk ke bahagian-bahagian WAC. Itu lebih detail lah pada pasal WAC ni. Dalam WAC ni ada apa, berapa kertas, iaitu berapa paper yang kita kena ambil. So, aku akan letak dekat sini aku punya slip WAC. So, nanti waktu aku daftar WAC tu, aku kena print lah slip WAC dia tu. So, ni adalah slip WAC aku. So, slip WAC aku ni, so, aku boleh tengok kat situ, dia ada code, iaitu 800 palang 2, 800 palang 3, 800 palang 4, 800 palang 1 paper. Dia ada 4 paper, iaitu speaking, reading, writing and listening, and then tarikh, masa, duration. So, untuk paper speaking, dia mewakili 15% 15% and then duration dia hanyalah 30 minit. So, untuk speaking ni, aku dah jawab iaitu 21 September tahun lepas. And then, okay, aku akan beritahulah speaking ni macam mana. First, speaking ni, kita akan masuk ke dalam bilik. Bilik macam bilik menunggu lah, sebelum kita masuk ke dalam bilik yang betul-betul itu. So, bilik, first kita kena tunggu. Bilik menunggu tu kita akan dapat kita punya ahli kumpulan. Satu kumpulan hanya ada 4 orang. And then bila dah dapat 4 orang, kita kena masuk bilik yang betul-betul kita nak exam. Dalam bilik yang betul-betul nak exam tu, dia ada dua orang apa tu, examiners, dua orang pengawas lah kan, untuk evaluate kita punya markah. So empat ni dia dipanggil candidate. Ada candidate A, B, C, D. Ha, macam tu, aku itu aku dapat candidate D. Ha, so bila kita duduk dalam tu, dia akan bagi dekat kita satu paper, iaitu tajuk yang kita kena bincangkan empat-empat orang kita tu. So dia ada 4 point, 1 point untuk satu candidate. Ha, macam aku dapat candidate D, aku dapat point yang keempat lah. So untuk speaking ni dia ada 2 part, part A dengan part B. Part A tu kita kena terangkan pasal point kita tu. Point kita ni dia berkaitan tentang apa, kita kena macam ceritalah pasal point kita. So untuk yang part A ni, tak silap aku, dia 5 minit untuk setiap orang kot, 5 minit ke 10 minit untuk setiap orang tu nak hujahkan dia punya point. And then stop, juri pengawas akan stop, and then dia suruh kita masuk part A. So part A ni adalah discussion. So untuk empat-empat kandidat ni, dia pun kena bincang. Untuk yang part B tu, part B tu contoh dia beritahu, pilih antara 4 point tu yang mana paling bagus untuk student lebih berjaya dalam mengurus masa. So kan ada 4 kandidat kan, 4 kandidat tu dia akan dapat 4 point yang berkaitan cara pengurusan masa untuk student. So waktu masuk part B tu, kita kena bincang lah antara 4 point ni yang mana paling bagus, and then kita kena setuju lah, setuju dengan kawan ni, setuju dengan point dia ni. Kita kena pertahankan lah, kita just bincang. Nanti pandai-pandai examiners tu lah nak bagi markah kat kita. Yang penting kita kena confident, cakap, tergagap tak apa, at least kita cakap, jangan senyap. Tu adalah kunci dia, jangan senyap. Kalau senyap, tak dapat markah. Okay, so settle untuk speaking tu, dia ada 4 A dengan 4 B, 15%. So bila dah habis, sembang je. Bila dah habis discuss, and then cakap thank you, lepas tu kita boleh keluar. Lepas keluar, balik lah tunggu pagi. Macam tu lah. Okay, so untuk reading, dia ada 45 soalan dan hampa kena jawab dalam masa 90 minit. So 45 soalan tu, dia ada ABC dan dia juga ada ABCD. So ada macam contoh soalan nombor 1 hingga nombor 20 dia ABC saja. Start 21 hingga 45 dia dah mula ABCD. So hampa kena baca dia punya petikan ataupun macam ayat yang dia bagi, and then kena pilihlah jawapan mana yang paling betul. Untuk soalan nombor 1 hingga nombor 10 dia ABC, iaitu kalau A dia true, kalau B dia false, kalau C dia not stated. So hampa kena baca petikan and then pilih ni soalan ni true ataupun false ataupun not stated. Macam itulah. And then sampai ke soalan 45. Untuk reading ni, hampa akan dapat kertas soalan macam biasa. And then hampa akan dapat kertas OMR yang warna merah tu yang kena bulat kan. Pilih jawapan and then bulat. Macam itulah. So bulat tu guna pensel 2B. Macam itulah. So basically untuk paper reading ni adalah paling banyak markah, and then paling banyak membantu student lah untuk skor dalam MOE ni. So baca betul-betul soalan, faham, and then pilih jawapan yang betul. So di dalam masa 90 minit lah jawab betul-betul. Okay, so itu sahaja pasal saya ready. Okay, next kita pergi ke paper 800 palang 4, iaitu paper writing. Okay, paper writing ni ada dia punya persen dia ada 15%, and then
paper writing ni apa dia? Paper writing ni agak mencabar sikit lah untuk student sebab dia ni kena menulis karangan. Okay, tapi so far okay je kalau nak menulis karangan tu sebab dia sebenarnya karangan dia tak berapa minta banyak sangat. So untuk writing ni ada dua part, part A dengan part B. So untuk part A, hampa kena buat report. So dalam report tu, nanti hampa, aku tak terang lah macam mana nak buat report tu kan. Tapi aku tahu untuk report tu, hampa kena buat tiga perenggan. First, tulis title, tulis tajuk untuk report tu. And then, perenggan introduction, perenggan body dia, and then perenggan conclusion. So dia ada tiga perenggan je lah untuk buat report ni. So macam mana nak buat report tu, nanti hampa tengok lah. Ataupun nanti lecturer hampa ajak ke cikgu hampa ajak macam mana nak buat report tu, okay? So untuk part A tu, kena buat report berdasarkan soalan lah kan. Nanti okay, untuk part A ni dia report dia macam ni tau. Soalan dia akan bagi graf and then dia akan bagi table. So berdasarkan graf dengan table tu apa kena buat report. Ha. Faham? Okay, so kita pergi kepada part B. So part B ni dia ada kena buat essay berkaitan argumentative essay. Maksudnya argumentative essay ni ialah essay adakah anda setuju ataupun adakah anda tak setuju ataupun adakah anda 50 setuju 50 tak setuju. Ha, apa kena buat essay pasal itu. Dia bagi tajuk and then setuju tak pasal tajuk tu ataupun tak setuju pasal tajuk tu. Contoh, social media sangat baik untuk pelajar ketika musim cuti. Ha, setuju ke tak setuju? Main social media ni bagus untuk student waktu depa. Aku pun lupa dah soalan aku cakap macam ni. Lain, just apa setuju tak dengan setuju ataupun tak setuju berkaitan dengan soalan tu. And then untuk ni dia ada introduction, dia ada body 1, body 2, body 3 and then conclusion. So dia ada 5 peringkat. So introduction nanti cikgu akan ajak lah macam mana nak buat untuk exam white ni kan, untuk essay part B ni. Kau tengok lah. Tapi aku tahu dia ada introduction, body 1, dia tu point 1, point 2, point 3 and then conclusion. Itulah untuk writing part B. Untuk part A tu 40 markah, part B 60 markah. So kalau nak senang, nak boleh jawab, writing ni banyak-banyak buat latihan lah kan. Macam mana nak tulis karangan dengan padu, macam mana nak kena guna grammar dia. Yang penting, bagi aku hampa tahu format pun dah okey dah. Dah tahu format, dah tahu berapa perenggan nak kena buat, ha, macam tu lah. Okay, itu berkaitan dengan write paper writing sebanyak 15% dia punya percentage dia. Okay, last kita pergi ke paper 800 palang 1 iaitu listening, iaitu paper mendengar. So apa dia ni paper mendengar ni? So paper mendengar ni adalah kita kena jawab exam sambil dengar speaker, bunyi speaker ataupun bunyi radio yang pengawas yang akan pasang lah kan. So dia ada 3 part, part 1, part 2, part 3. So part 1 tu dia ada dalam 10 soalan, part B dalam part A 5 ke 8 soalan tau. And then part B ada dalam 6 soalan, part C ada dalam 5 soalan. Sebab untuk listening ni dia hanya ada 20 soalan sahaja. 20 soalan ni dia ada subjektif, kena menulis. And then dia ada objektif, kena bulat yang mana betul berdasarkan apa yang pendengar tu lah. So basically yang penting apa kena dengar betul-betul and then tulis jawapan dia. Dia agak senang dan agak susah. Susah tu kalau apa tak faham lah apa yang conversation ataupun communication dekat speaker tu kan. Sebab biasalah kan orang putih dia cakap laju, kita ni Melayu Melayu kan, macam mana nak faham kan bila dia cakap laju-laju. So macam itulah untuk listening dari 20 soalan dia. Nanti hampa dengar apa yang orang tengah cakap and then tulis set-set jawapan dia. Dan jawapan dia pun dah bagi senang untuk student. Sebab contoh macam soalan 1 dengan soalan 2, dia akan bagi tahu okay, untuk jawapan ni hanya 4 patah perkataan saja. Contoh pula untuk kalau soalan start soalan 15 hingga 20, dia akan bagi tahu untuk soalan 15 hingga 20 jawapan dia tidak lebih daripada 5 patah perkataan. Contoh contoh jawapan dia I love you, just tulis I love you 3 patah perkataan. Dia macam tu, dia dah bagi tahu dah, jangan lebih berapa patah perkataan, jangan kurang, kurang tu tak ada. Dia akan bagi tahu not more than 5 words. Maksudnya lebih kurang kena perkataan jawapan dia lebih kurang daripada 5 patah perkataan. So macam itulah. Okay, itu adalah untuk paper listening. So banyak-banyak buat study, dengar and then jawab, dengar, jawab, dengar, jawab, macam itulah. Okay, so itu sahajalah untuk perkongsian aku mengenai exam muat ni. Itu apa tu muat, muat ni siapa yang kena ambil, muat ni nak kena macam mana, register macam mana. And
then muat ni bahagian dia dalam dia ada apa, paper dia ada apa semua tu aku dah consider tadi. Untuk perkongsian cara-cara nak jawab tu, macam mana nak score tu, aku tak boleh cakap lah sebab aku pun tak pandai sangat BI ni. Aku just share benda basic je lah untuk hampa nak tahu muat ni dalam dia ada apa. So bila hampa dah tahu, baru hampa boleh explore dalam dia macam mana nak jawab dia tu. Ha, cikgu apa kan ajak lah. Tapi kalau hampa tengok YouTube pun, YouTube boleh ajar. Contoh macam writing tu kan, nak buat report tu, hampa just search je dekat YouTube, writing section A, writing section A report. Nanti dia akan tunjuk macam mana nak jawab report tu. Introduction nak kena buat ayat macam mana, conclusion nak buat ayat macam mana, nanti dia akan ajar. Sangat easy lah sekarang ni nak dapatkan maklumat-maklumat yang tak tahu kan. So memudahkanlah zaman sekarang ni bila dah ada teknologi macam ni. Okay, itu sahajalah perkongsian aku berkaitan web. And then untuk student yang nak ambil web, aku nak ucapkan good luck, buat yang terbaik. Okay, by the way aku lupa, muat ni dia ada 6 band. Dia ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Nanti aku letak kat sini dia punya score tu. So band 1 tak okay lah kan. Band 2 okay, band 3 okay, band 4 okay, band 5 okay, band 6 terlebih okay. Selalunya band 4, band 5, band 6 ni budak-budak yang nak ambil law, medik ataupun apa, test T-cell lah, nak jadi cikgu-cikgu BI kan. Dia pakai sekolah band 4 hingga band 6. So macam kos-kos yang baru-baru ni, band 1, band 2, band 3 pun dah okey. Macam itulah. So okey, aku nak ucapkan good luck untuk siapa yang nak ambil muat. Buat yang terbaik, buat latihan. Okey. Kalau last minute, macam aku pun, aku study last minute, entahlah aku dapat band berapa nanti. So jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. And then tekan butang loceng. Jangan lupa like, comment and share video ni. Kalau video ni bermanfaat, share okey. So jangan lupa tonton aku punya journey aku ambil muat semasa COVID-19 ni. Sangat sangat sedih lah sebab tak dapat nak jumpa lama-lama dengan kawan. Jangan lupa, okay? Jangan lupa sekali lagi like, comment, follow. Jangan lupa follow IG aku juga, okay? Okay, itu sajalah. Bye-bye. Dan tunggu video akan datang. Bye-bye.